Menjelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh, berbagai persiapan terus dilakukan, mulai dari menata bagian dalam dan luar gedung DPRA, serta pengamanan untuk memastikan acara tersebut berlangsung lancar dan aman. Gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah juga mengikuti seluruh rangkaian geladi bersih di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Irwandi Yusuf bersama Nova Iriansyah tiba di gedung DPRA sekitar pukul 9.30 pagi dan kemudian melakukan geladi bersih pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tunku Muharudin. Seusai pelantikan besok, kata Irwandi, akan dilakukan acara rakyat di Taman Ratu Safiatuddin. Hal ini dilakukan mengingat kapasitas gedung DPRA yang tidak dapat menampung seluruh komponen maupun masyarakat yang ingin hadir untuk menyaksikan acara pelantikan. Datang nggak kita buat acara rakyat di Taman Ratu? Dan yang diundang kemari memang tidak banyak. Semuanya kapasitas gedung pun 1.200. Nama yang sudah terdaftar 1.500. Ya, dari 1.200 itu ada dua komponen-komponen yang lawan saya, komponen partai, ada sekitar 500 orang. Tapi relawan kan 100.000 untuk kamu ini. Lalu kita buat acara di sana, di Taman Ratu Safiatuddin. Yang tidak kebagian undangan, harap jangan marah. Memang pertama, ini hajat-hajat DPRA, bukan hajat saya. Bukan saya yang melakukan. Saya juga kebagian, karena juga punya.